ya posisi saya tadi di belakang sapinya, jadi takut kesepak. Sapinya lepas takut gak sih? Oh, kalau saya sendiri sedikit takut ya, karena ya posisi saya tadi di belakang sapinya, jadi takut kesepak. Terus tadi gimana caranya menjinakkan tadi? Tadi jinakannya tadi kita bersama-sama mengambil tali, kemudian ditenangkan dulu sapinya. Setelah ditenangkan kemudian bisa dikontrol, baru kita jatuhkan untuk setelah itu dikorbankan. Pertama kali punya pengalaman kayak gini? Kita pertama kali punya pengalaman di sini karena di tahun sebelumnya kita belum berpartisipasi ya, karena baru tahun. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya ini adalah untuk pembelajaran bagi anak-anak baik dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Nah, tadi ini juga pembelajaran yang berharga. Tadi sempat sapi yang pertama itu sempat ngamuk, nah sehingga bagaimana pengarangannya, nah itu alhamdulillah tidak terlalu lama juga penanganannya. Sehingga anak-anak tadi yang juga ikut menangani. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.